diberi afiah pada pagi ini dah sama-sama dapat hadir solat subuh secara berjemaah dan seperti biasa hadirin sambung pengajian kita tadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi suratul nisa muka surat 86 ayat 47 suratul nisa muka surat 86 ayat 47 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا
Sambung ayat berkenaan dengan Bani Israel, berkenaan dengan Ahlul Kitab, berkenaan dengan Yahudi khususnya. Ayat ini kita sambung pada minggu lepas ini. Selepas berkenaan dengan ayat solat, Allah SWT datangkan dalam surah An-Nisa ni sekali lagi cerita tentang Bani Israel. Bani Israel pun di kalangan ulama mereka, iaitu golongan Yahudi, ulama Yahudi. Selepas Allah SWT jelaskan kepada kita melalui surah An-Nisa ni berkenaan dengan ahkam-ahkam, hukum-hukum Allah SWT, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, yang mana kalau kita perhati daripada awal surah An-Nisa, sebagaimana tajuk dia, surah An-Nisa ni nak ajar orang Islam, nak didik orang Islam, nak bagi tahu pada orang Islam, sebelum Allah SWT nak akad umat ni jadi umat yang terbaik sebagai contoh pada umat-umat lain, maka umat ni umat yang adil lah ni. Surah ni ni surah yang mana ajar orang Islam ni, supaya tegakkan keadilan, tegakkan keadilan pada diri sendiri dulu, tegakkan keadilan dalam rumah tangga, khususnya berkenaan golongan-golongan lemah, anak yatim, orang-orang yang tak cerdik, tak pandai nak menguruskan diri. Maka orang Islam diajar supaya ambil tanggungjawab, supaya ambil tanggungjawab, bagi perhatian, jaga mereka, golongan-golongan lemah. Allah SWT terangkan kepada kita, ni sifat orang mukmin, sifat orang mukmin, sifat umat ni, umat yang terbaik ni. Sebelum kita nak ajak orang kepada keadilan, sebelum nak bagi tahu kepada orang, maka orang Islam diajar ni supaya tegakkan dalam kehidupan mereka. Sebab itulah Allah SWT jelaskan satu persatu berkenaan dengan tanggungjawab-tanggungjawab, supaya benda ni ditegakkan dulu. Tak, berkenaan dengan pembahagian harta pusaka, berkenaan dengan rumah tangga, nak berkahwin, hubungan suami isteri, orang-orang yang kita boleh berkahwin, orang-orang yang mana kita tidak boleh berkahwin, untuk bentukkan keluarga. Allah SWT juga ajar pada kita daripada surah ni, tak, bagaimana nak muamalat sesama kita supaya tidak berbalah. Tak, Allah SWT ajar pada kita bagaimana nak muamalat sesama kita ni berkenaan dengan harta. Tak, jangan makan harta sama kita dengan cara batin. Bahkan dengan cara lagu mana? Dengan cara perniagaan, dengan cara redha, saling redha, meredai. Itu asas dak muamalah orang Islam yang Allah SWT suruh kita tegakkan. Suruh tegakkan. Kemudian bila berlaku perbalahan, jangan buat zalim. Sama peringkat. Khususnya bila berlaku perbalahan dalam rumah tangga, suami jangan ambil kesempatan dak buat zalim. Bila tengok isteri nusyus, dia ada hak-hak dia, dia ada cara-cara dia bagaimana nak selesaikan. Semua ni kalau kita tengok ciri asas dia ni, supaya tegakkan keadaan. Walau bagaimana keadaan pun, walau bagaimana keadaan pun, orang Islam ni dia anjurkan supaya tegakkan keadaan. Dan punca dia mari daripada mana? Sebab tu mari ayat wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a. Sembahlah kamu Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan syirik. Ni asas. Dan ini sebesar-besar zalim juga syirik pada Allah ni kan, seperti mana dalam surah Luqman, inna syirka lazulmun azim, sesungguhnya syirik itu dah kezaliman yang paling besar sekali. Maka orang Islam dia ajar, bukan setakat bagi tahu perkara tu hadir, dan sumber keadilan pun, sumber bagaimana, sumber kekuatan untuk manusia ataupun untuk orang Islam, untuk mukmin ni, untuk menegakkan keadilan ni apa, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Allah Subhanahu taala. Batu Allah Subhanahu taala isyarat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan perintah Allah SWT lagu mana? Supaya buat baik pada ibu bapa, buat baik pada jiran-jiran, buat baik pada kaum kerabat, buat baik pada anak yatim, buat baik golongan miskin. Ini perintah-perintah. Dia semua ciri kita perhati ni, semuanya dia berkisar pada keadilan belakang, keadilan belakang. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu punca-punca yang menyebabkan manusia ni tidak dapat menegakkan keadilan. Bakhil. Kerana bakhil, sifat bakhil. Bakhil ni punca dia kerana cinta pada dunia, dia tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu taala. Sebab tu cerita tentang kebakhilan, patut cerita tentang riak. Tentang riak. Ini penyakit-penyakit yang merosakkan, yang merosakkan umat ni, yang merosakkan seseorang hubungan dia dengan Allah, yang merosakkan hubungan dia dengan sesama manusia, yang merosakkan diri umat ni. Bakhil dan juga riak. Kemudian Allah Subhanahu taala cerita cara nak pelepah diri. Tak, cara nak pelepah diri, nak bebaskan diri daripada bakhil, infak. Ayat infak turun, Allah SWT bagi tahu
dak tentang kepentingan infak. Kemudian bagaimana nak baiki jiwa dak supaya ikhlas pada Allah. Mari isyarat sembahyang. Walaupun ayat berkenaan dengan sembahyang sebenarnya berkenaan dengan ahkam arak permulaan untuk Allah SWT haramkan, berkenaan dengan arak, kemudian berkenaan dengan tayamum. Dalam masa yang sama isyarat, bila kita perhati Quran ni dak, bila berkait dengan perkara islah ni, Allah Taala akan, Allah SWT akan celah juga kan, berkenaan dengan semaya, berkenaan dengan semaya, sebab isyarat nak baiki jiwa manusia ni tidak dapat tidak dengan semaya, dengan semaya. Kemudian habis cerita tentang semaya seperti mana kita ayat tadi, cerita kembali semula tentang Bani Israel. Selepas dak daripada awal kita tidak ada cerita tentang Bani Israel, sambung semula. Kita habis cerita tentang Bani Israel ni akhir surah Ali Imran. Surah Ali Imran panjang lebar, Allah SWT jelaskan kepada kita kesesatan Bani Israel. Sekarang masuk pula ayat ke 44, selepas 40 ayat lebih daripada surah Nisa, sambung semula tentang Bani Israel, sambung semula tentang Yahudi, orang yang sangat bahaya, bangsa yang mana Allah SWT ajar pada kita supaya kita ambil pengajaran, jangan berlaku pada kita apa yang telah berlaku pada mereka. Seolah-olah Allah SWT selepas jelaskan berkenaan dengan semua ahkam ni, berkenaan dengan semua sifat keadilan yang Allah SWT ajak kita supaya kita bersifat dengannya, Allah SWT seolah bagi tahu pada kita bila kita tadabbur, bahawa sebelum kita ada satu umat, satu kaum yang mana telah diberi kepada kita seperti mana telah diberi kepada mereka, telah diberi kepada kita sekarang ni ahkam-ahkam Allah SWT melalui kitab, melalui Quran, melalui wahyu. Dulu ada umat seperti kamu juga, wahai orang Islam. Tak. Mereka juga diberi kitab, diberitahu tentang perintah-perintah Allah, diberitahu tentang larangan-larangan Allah SWT, tapi mereka tidak menunaikan. Jadi ambil pengajaran, jangan jadi seperti mana mereka. Jadi masuk kisah Bani Israel ni hadirin, Allah SWT hubungi dia ni dengan ayat sebelum tu, bapa Allah SWT celahkan Bani Israel semula ni, nak ayat pada kita ni, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya jangan kita jadi seperti mana mereka ni. Tak. Tahu ayat Allah langgar, tahu perintah-perintah Allah, Allah SWT suruh tegakkan keadilan pada diri sendiri, pada keluarga kita, pada anak yatim, pada golongan-golongan tertindas, golongan-golongan lemah, golongan-golongan tak boleh nak menguruskan diri, yang mana mereka, ibu bapa mereka meninggalkan harta yang banyak. Maka jangan ambil kesempatan, jangan ambil kesempatan. Perintah-perintah Allah berkenaan dengan faraid, berkenaan dengan pusaka, maka jangan jadi seperti mana Bani Israel. Allah tak nak bagi tahu pada kita, jangan. Kerana dunia mereka langgar perintah Allah SWT, mereka telah jual ke hidayah dengan beli kesesatan. Allah tak nak gambar kepada kita. Di ayat kita baca sebelum tu, mereka ubah perintah Allah, huk haram jadi halal, huk halal jadi haram, mereka ubah. Bahkan mereka mempersendakan agama, seperti mana ayat kita baca pada minggu lepas. Ini sambungnya dia, ayat kita baca pada pagi ni, ya ayyuhalladzina utul kitab. Allah Taala masih lagi khitab, dia khitab pada Bani Israel, pada ulama Yahudi. Surah ni diturunkan di Madinah kan, masih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada hubungnya dengan Yahudi, masih lagi sebenarnya pujuk lagi ni ayat ni, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang yang mana diberi kepada mereka kitab, panggil aminu bima nazalna, berimanlah kamu dengan apa yang kami buat turun, iaitu Quran. Yang mana Quran ini musaddiqan lima ma'akum, apa yang ada bersama kamu telah membenarkannya. Baru jadi hujah kita ayat sama. Ayat begini setiap kali tak, kita tak terjemah macam seperti mana yang ada dengan kita. Biasanya dia terjemah, wahai ahlul kitab, berimailah kamu dengan apa yang kami buat turun, iaitu Quran. Yang mana Quran itu membenarkan apa yang ada bersama dengan kamu. Dia tak jadi hujah sebab Yahudi tolak Quran. Nak jadi hujah kan? Dia tolak petai lagi Quran. Dia jadi hujah lagu mana? Berimailah kamu dengan Quran ni, yang mana kitab yang ada bersama dengan kamu telah membenarkan Quran. Baru jadi hujah. Taurat dan Injil ni telah membenarkan Quran. Taurat dan Injil ni telah membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui ayat-ayat lain ke jelas kan? Yahudi ni dia kenal Nabi lebih daripada anak mereka. Mereka kenal Nabi daripada mana? Daripada Taurat lah, daripada Injil. Cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan cerita tentang para sahabat. Jadi Allah SWT khitab, wahai ahlul kitab,
wahai orang yang mana diberi kepada mereka ilmu kitab. Berimailah kamu dengan apa yang kami buat turun, iaitu Quran. Yang mana Quran ini, apa yang ada bersama dengan kamu telah membenarkan. Taurat telah membenarkan. Injil telah membenarkan. Sebab tu tak ada alasan dia nak tolak. Sebelum min qabli an natamisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Sebelum, kata Allah Subhanahu wa taala, an natmisa ni sebenarnya ini kinayah sebenarnya. Dia sebut bukan zahir. Tapi ramai ulama terjemah secara zahir, secara zahir. Dia terjemah secara zahir juga ni pun termasuk di antara pendapat-pendapat di kalangan mufassir. Di kalangan mufassir, dia ada 4 terjemahan ayat ni. Pertama seperti mana zahir lah, dari Quran banyak kata terjemahan zahir. Sebelum kami ubah, sebelum kami ubah wajah-wajah kamu, fanaruddaha ala adbarah, lalu kami putarkan, kami balikkan tak, wajah-wajah kamu tu ke belakang. Itu Allah SWT. Itu secara zahir. Secara yang kedua terjemahan dia, ini secara makna. Dia jadi ayat zahir itu makna kinayah. Ini ayat takhwif daripada Allah SWT, ugutai Allah SWT kepada Ahlul Kitab. Sebelum kami tutup mata hati kamu, anatmisa wujuhan, sebelum kami tutup, maknanya mata hati kamu, anatmisa wujuhan. Natmis sebenarnya mana Allah SWT ratuk okay, muka tu, jadi tak ada kau satu. Jadi tak ada mata, tak ada, tak nak lihat kamu. Di ayat ni seperti mana dalam surah Yasin kan? Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Allah Taala kata, kalau kami nak, Allah Taala beritahu kami boleh latamasna ala a'yunihim. Mana bukan setakat kami buat buta, mata tak ada lah. Jadi rapat dahi itu dengan muka, jadi mata tak ada lah. Ini ni ayat begini ni, selepas diberi penjelasan demi penjelasan, selepas didatangkan dalil nakli dan akli, manusia masih degil juga. Sebenarnya Allah Taala kata, kalau kami nak, kami boleh. Dan apa tak si guna? Tak. Allah Taala bagi kewarasan tak si guna. Allah Taala bagi penglihatan tak si guna. Untuk kenal Allah, bagi pendengaran tak si guna. Orang lagu ni sepatutnya kami hapuskan. Asbab-asbab hidayah dia ni, asbab-asbab hidayah dia ni. Sini pun sebenarnya begitu juga sebenarnya. Tak. Allah Taala bagi tahu, wahai Ahlul Kitab, ikutlah, berimailah kamu dengan apa yang kami buat turun. Yang mana Quran yang kami buat turun ini, apa yang ada bersama dengan kamu telah membenarkan. Yang mana kamu tahu bahawa ini benar. Kalau tidak, Allah Ta'ala beritahu, kami akan hapuskan. Ada an-natmisa wujuhan, kami akan ubah ada kejadian kamu tu, penglihatan kamu, sehingga kamu tidak dapat melihat lagi kebenaran. Sehingga kamu tidak dapat lagi melihat kebenaran. Fana ruddaha ala adbariha, yang menyebabkan kamu jadi sesak. Jadi sesak. Ini seperti mana taba'allahu ala kulubihim, khatamallahu ala kulubihim. Cok ayat-ayat ugutai Allah SWT. Seperti mana ayat-ayat lain kan? Ataupun awnal anahum, ataupun kami la'anak kamu, kama la'anna ashabas, seperti mana kami telah la'anak ashabasam, golongi-golongi engkar, yang degil, yang langgar pada hari Sabtu. Yang Allah SWT cerita dalam surah Baqarah, yang Allah SWT cerita dalam suratul A'raf, yang mana Allah SWT ubah mereka jadi keran. Jadi keran. Wa kana amrullahi maf'ula. Dan sesungguhnya perintah Allah pasti akan berlaku. Kehendak Allah pasti akan berlaku. Allah SWT bagi tahu pada kita. Ini ayat ugut. Maknanya Allah SWT bagi tahu pada ahli kitab, ulama-ulama mereka, kalau kamu tolak, tidak mahu beriman dengan Allah SWT, dengan Quran, tak, kami boleh hapuskan tak, sumber-sumber hidayah. Ini sunnatullah dah. Allah Ta'ala tidak paksa hamba. Tapi sunnatullah begitu. Sunnatullah ni maksud dia kanun Allah SWT dalam muamalat dengan hamba. Bila hamba, bila diberi penjelasan demi penjelasan demi penjelasan, masih lagi degil, lama-lama mata hati dia tutup. Bukan Allah Ta'ala tutup kan, tapi sudah qanun Allah dah. Bila diberi peluang tak saya ambil, bila diberi peluang tak saya ambil, bila diberi peluang tak saya ambil, sehingga dia faham, maka kami akan tutup mata hati. Itu qanun dia dah, qanun Allah SWT. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu wa kana haqqan, sama
sebenarnya wajib bagi Allah sama ada nak masukkan orang Islam dalam syurga ataupun nak masukkan orang kafir dalam neraka. Wajib tu kerana apa? Kerana qanun dia. Kerana keputusan dia yang dia telah buat hadirin. Tak. Setiap orang ni diberi pilihan dan diberi penjelasan demi penjelasan sehingga bila jelas manusia tidak ambil juga, maka qanun dia Allah SWT akan sesatkan. Akan sesatkan. Dia tidak ada masalah jabariyah. Tak ada. Tak ada. Tapi dia ada qanun dia. Seperti mana Allah Taala bagi tahu dalam surah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini qanun dia. Qanun Allah Subhanahu Taala begini, sebab tu bahaya. Allah SWT bagi tahu ayat ni Nabi baca bila bila para sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, a'ulima ayu'rafu rabbuna ahlun nar min ahli al-jannah atau ahli al-jannah min ahli an-nar atau kama qala alaihi salatu wasalam. Hadis dalam Bukhari dalam Muslim. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah Allah SWT sudah tahu mana di kalangan manusia ni, Dajjin, siapa ahli syurga, siapa ahli neraka? Nabi kata bala. Naam bala. Nabi kata Allah Ta'ala tahu dah. Allah SWT sudah tahu dah. Ni ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi. Sebelum Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi 50,000 tahun, tahu dah. Ilmu Allah. Ilmu Allah SWT. Siapa dia ahli syurga, siapa dia ahli neraka? Ilmu Allah SWT. Lepas tu para sahabat tanya, kalau gitu ya Rasulullah, buat apa, buat amal? Mana ada? Dia ni ahli neraka. Lagu-lagu mana dia ahli neraka? Dia ni ahli syurga. Lagu-lagu mana dia ahli syurga? Nabi kata kepada, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang ni akan dimudahkan mengikut apa yang dia diciptakan untuknya. Ini pun silap juga orang. Mana Nabi SAW beritahu, setiap orang ni akan dimudahkan mengikut apa yang dia dipermudahkan untuk dia lakukan. Fakulun muyassarun, setiap orang ni dimudahkan lima khuliqalahu, untuk apa dia dipermudahkan, untuk apa dia buat dipermudahkan. Fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Bukan setakat tu kan, kalau baca setakat tu hadis Nabi SAW memang pening. Nabi baca ayat tadi, Nabi kata wa amma man a'ta, Nabi kata fanzur iwa ilaika. Kalau kamu nak jelas lagi tak, baca ayat ni, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Semua taysir belaka. Allah SWT bagi tahu, wa amma man a'ta wattaqa, siapa dia suka tolong orang, ni asbab hidayah. Asbab hidayah Allah Taala sebut ni mudah penting sekali. Siapa dia suka tolong orang, siapa dia bertakwa pada Allah, wa amma man ata wattaqa, siapa dia yakin dengan akhirat, wasaddaqa bil husna. Tiga perkara ni, tolong orang, takwa pada Allah, dia juga yakin dengan akhirat. Orang lagu ni Allah Taala kata apa, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan syurga, kami akan mudahkan syurga, kami akan mudahkan syurga. Ni qanun Allah dah. Ayat-ayat ni dia menenangkan perasaan kita kalau kita faham. Allah Taala kata kepada dia, siapa dia ni buat amal soleh? Kalau dalam bahasa kita mudah kan, siapa dia buat amal soleh? Buat amal soleh, tolong orang, takwa pada Allah semua, yakin dengan akhirat, nak jadi hamba Allah. Allah Taala bagi tahu qanun dia, Allah Taala akan jadi buat dia mudah jalan ke syurga. Allah Taala akan permudahkan dia jalan ke syurga. Mana dia akan jadi qanun dia, bila kita jujur dengan Allah SWT, bila kita nak jadi hamba Allah, kita yakin dengan akhirat, Allah Ta'ala akan mudahkan kita jaga semaya jemaah. Allah Ta'ala akan mudahkan kita semaya sunnah. Allah Ta'ala akan mudahkan kita infak. Allah Ta'ala akan mudahkan kita buat kebaikan. Ini qanun dia dah. Tapi mula-mula tu memang susah lah. Waktu tu semua orang kena. Innama al-usri yusra. Bersama susah tu akan senang. Ini qanun dia juga. Ini ayat tu diturunkan kepada Nabi peringkat awal. Tarik supaya semaya malam. Allah Taala bagi tahu innama al-usri yusra, fa innama al-usri yusra,
fa idza faragta fansab wa ila rabbika farga. Ini ayat ni tunggung berkenaan dengan tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selesai buat dakwah sehari malam bangun duk caca. Bangun caca. Susah mula-mula ya. Susah mula-mula. Bersama susah tu akan senang. Dia kanung Allah Subhanahu wa taala seperti mana ayat yang kita baca tadi. Allah Taala bagi tahu siapa dia buat amal soleh, pilih ni ikhtiariah dia. Dia pilih untuk buat soleh, nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan mudahkan dia jalan ke syurga. Begitu juga sebalik, siapa dia pilih? Pilih jalan kesesatan. Wa amma man bakhila wastaghna, siapa dia bakhil, pilih untuk bakhil. Pilih rasa tidak berhajat pada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, pilih untuk mendustai hari akhirat. Orang lagu ni fasanu yassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia buat tak, mudahkan dia jalan ke neraka, mudahkan dia jalan ke neraka. Dia tidak ada ijbariah, dia qanun, dia qanun Allah Subhanahu taala, qanun Allah Subhanahu. Jadi hadis Nabi, Nabi kata fakulun muyassar, setiap orang ni akan mudah, dimudahkan untuk dia buat apa yang dia diciptakan untuknya. Bukan maksud kalau gitu ke, ada satu orang tu tengok pada diri dia, dia agak kalau bak semayang agak beratlah, bak tahajud beratlah. Tak. Kalau bak kau tak semayang tu agak mudah ja. Tinggal. Ah dia pun tak, lepas tu kalau orang hok jenis tak berubah lagi agak, tak bertaubat lagi agak, ahli maksiat bila dengar perkara lagu ni agak. Dia kalau bak kata orang bak maksiat mudah, bak mak payah. Maka dia ingat dia diciptakan untuk tu. Tidak, dia bukan begitu. Dia bukan makna dengan begitu. Dia maknanya ikhtiariah yang Allah Ta'ala telah bagi pada kita. Kok mana kita guna? Bila kita guna untuk kebaikan, Allah Ta'ala bagi jaminan. Bila kita usaha, Allah Ta'ala akan mudahkan. Bila kita pilih jalan ke kejahatan, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan ke neraka. Bila kita pilih jalan ke kebaikan, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan ke syurga. Hak ni sesuai dengan hadis-hadis lain. Nabi bagi tahu kepada dia, man salakat tariqan yatlubul ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ni ucapan Nabi. Nabi kata siapa dia pilih jalan untuk belajar agama, Allah Ta'ala akan mudahkan dia jalan ke syurga. Dia jalan dia ada, qanun dia ada. Dalam hadis lain Nabi SAW bagi tahu berkenaan dengan satu orang itu sentiasa jujur. Nabi kata inna sidqa yahdi ilal bir. Nabi kata sesungguhnya kejujuran itu akan mendorong seseorang ke arah kebaikan, dan kebaikan itu akan mendorong satu orang itu ke syurga. Seorang itu terus menerus berlaku jujur. Jujur dia dengan Allah, jujur dia dengan orang ramai, jujur dia sehingga Allah Taala akan tulis dia di sini siddiq. Tengok Nabi kata. Oleh kerana dia sentiasa dak bercakap benar, jujur dengan Allah, jujur dengan orang lain, maka Allah Subhanahu Taala akan tulis dia siddiq, golongan siddiq. Begitu juga Nabi SAW bagi tahu al-kadhib, sesungguhnya dusta itu akan menjebakkan satu orang itu melakukan perkara keji, perkara fujur. Seseorang itu terus menerus melakukan dusta sehingga ditulis kadzab, ditulis sebagai pendusta. Maknanya dia sentiasa melakukan, maka dia akan jadi lagu tu. Qanun Allah begitu, qanun Allah SWT begitu. Jadi hadis-hadis begini, ayat-ayat begini, dia menenangkan kita. Mana Allah SWT muamalat dengan hamba hadirin mengikut ikhtiariah hamba, seperti mana ayat yang kita baca. Bukan Allah SWT paksa, cuma Allah Ta'ala ugut Bani Israel, Ahlul Kitab khususnya, yang mana mereka telah diberi ilmu wahyu berdasarkan kitab sebelum ni. Apabila turun kepada mereka, bila Allah Ta'ala bagi tahu, berimailah kamu dengan apa yang kami buat turun, iaitu Quran, yang mana apa yang ada bersama dengan kamu telah membenarkan. Kalau tidak, kami akan, mana kami akan tutup mata hati kamu. Zahirnya min qabli an natmisa wujuhan, kalau kita pakai zahir pun tak ada masalah. Sebelum kami ubah wajah-wajah kamu tu, jadi penglihatan pun tak ada, tak boleh nak tengok kebenaran, tak boleh nak perhati, tak boleh nak ambil intibah, tak boleh nak guna. Sebab ayat ni kan, mata ni, hati ni, ini sumber hidayah. Seperti mana ayat lain Allah Ta'ala bagi tahu kewarasan penglihatan dan juga pendengaran ni, ni sumber-sumber hidayah ni. Sebelum kami hapuskan sumber hidayah kamu yang menyebabkan kamu akan tak boleh nak kembali dah kepada kebenaran. Aunal anahm, ataupun kami laknat kamu seperti mana ashabus sab, golongan yang engkau yang degil langgar pada hari Sabtu tu. Wa kana amrullahi maf'ula. Kemudian Allah Taala bagi tahu. Ni pun ada Allah Taala juga ayat seterusnya ni, masih lagi. Ada ayat atas tu kalau kita mesti ada selit situ keadilan. Orang bersikap adil lagu mana? Bila mari kebenaran ikut. Kebenaran pula dia tahu, sepatut ikut. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Taala tidak akan ampun orang yang mana mensyirikkan
dengan dia. Wayaghfiru duna dzalika liman yasha. Dia Allah Taala ampun dak selain daripada tu. Selain daripada tu. Ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ini bila berkait dengan Allah seperti mana ayat sebelum ni pun bukan setakat adil. Dia Allah Taala dahului dengan kelebihan. Dengan fadlullah, dengan kurnia Allah SWT. Allah Taala muamalat dengan kita ni bukan semata-mata adil dia. Bahkan lebih daripada tu. Tengoklah dalam hadis kan. Nabi SAW bagi tahu bila satu orang itu buat kebaikan, ditulis 10 kali. Satu kebaikan dibalas 10 hingga 700 dan lebih lagi. Kejahatan sayyi'ah dibalas 1. Ini. Ini bukan semata-mata keadaan, ini kurniaan daripada Allah SWT muamalat dengan kita. Bab ni pun ni juga Allah Taala bagi tahu. Allah Taala tidak ampun dosa syirik. Selain daripada syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala ampun belaka. Bila mati ni? Kalau sebelum mati, syirik pun ampun. Dosa syirik ni sebelum mati ni ampun belaka. Tak ada dosa Allah Taala tak ampun. Tak ada. Dosa semua Allah Taala ampun. Yang Allah SWT bagi tahu dalam ayat ni, Allah Taala tidak ampun dosa syirik ni bila mati dalam keadaan syirik. Mati dalam keadaan syirik. Dosa lain, mati dalam keadaan tak taubat, Allah Taala boleh ampun. Dosa lain, dosa kabairuh lain, Allah Taala boleh ampun. Boleh ampun. Wa man yushrik billah, siapa dia syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, faqad iftara ithman azima, maka dia telah buat satu pendustaan yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Kemudian kritik ayat tu, sambungnya kritik tetap ulama Yahudi. Alam tara ila alladhi, kamu tak perhati ke? Alam tara, Allah Taala guna alam tara sini pun sebenarnya dia sudut balaghah, dia sudut bahasa Arab kan. Kan banyak kali kan alam tara, alam tara. Allah Taala khitab pada Nabi. Kamu tidak nampak ke wahai Muhammad? Allah Taala guna nampak dengan mata. Tara ni nampak dengan mata. Walaupun kita terjemah dengan alam ta'lam, tidakkah kamu tahu? Biasa terjemah dengan alam ta'lam, tapi Allah Taala guna alam tara. Tak. Benda yang mana sebelum tu cerita berlaku lama dah. Tapi Allah Taala guna alam tara. Nak ajar pada kita kan, berita daripada Allah SWT lebih kita yakin daripada penglihatan kita. Kalau dari sudut balaghah lah, dari sudut balaghah kan. Apa guna alam tara ni? Sebab nak ajar orang mukmin. Orang mukmin ni nak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajar nak cerita khabar berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidak melihat dengan mata kita, lebih kita yakin daripada apa yang kita lihat dengan mata kita. Lebih kita yakin daripada kita lihat dengan mata kita. Sebab tu Allah SWT kata, dia benda ni bila diperhatikan, dia lebih rasa hubungnya tu terasa lagi. Alam tara ila alladhi, kamu tak perhati ke wahai Muhammad, berkenaan dengan orang yang mana yuzakuna anfusahum, dia duduk akad diri sendiri, duduk mensucikan diri sendiri, rasa suci. Siapa dia? Ulama ahlul kitab. Tak. Cara dia, penampilan dia tu seolah dia ni orang Allah. Sampai kau sekarang eh? Sampai kau sekarang eh? Kecek dia, cara kecek dia. Tak. Kecek. Allah Taala tak suka orang lagu ni. Alam tara ilal ladina yuzakuna anfusahum. Sedangkan bawa tak suka eh? Dia anggap dia ni rapat dengan Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Mereka dakwa. Kami ni orang yang rapat Allah. Kekasih-kekasih dia. Allah Taala bagi tahu pada kita. Sedangkan kehidupan mereka bercanggah dengan perintah Allah. Ini masalah. Allah Taala bagi tahu. Tak berarti ke orang yang mana dia mensucikan diri mereka. Balillahu zaki. Bahkan Allah sebenarnya yang layak mensucikan ni Allah. Dia ni molek, dia ni tak molek, Allah. Ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah Subhanahu. Yuzaki man yasha. Dan Allah SWT jangan bimbang hamba. Allah Taala tidak akan buat zalim fatilah, walaupun sedikit, walaupun tak. Allah Taala tidak akan buat zalim. Allah SWT tidak akan buat zalim. Wala yudlamu na fatilah. Allah Taala bagi tahu. Fatil ni selapuk ataupun tali. Kita makan buah kurma kan tak? Butir dia tu tak kadang ada selapuk dia ataupun ada tali dia tu. Tak. Orak tu. Allah Taala nak bagi tahu. Mana remeh. Walaupun kita pandai benda lagu tu, tak akan berlaku. Mana jaminan daripada Allah untuk menenangkan perasaan kita. Jangan bimbang lah. Sebab tu akhirat di ajar pada kita biar yakin dengan akhirat, yakin dengan Allah SWT. Allah Taala tidak akan sia sama ada infak ataupun kebaikan. Jangan bimbang. Allah Taala akan balas. Ikhlas sama mana orang lain tak tahu. Allah pandai dah. Nak suruh pandai dengan Allah. Nak ajar orang mukmin ni biar pandai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Wala yuzlamuna. Allah Taala tidak akan buat zalim sedikit pun.
sedikit pun bayangkanlah. Undur kaifa yaftaru. Cuba kamu perhati bagaimana mereka mendusta. Mereka berdusta atas nama Allah. Yaftaru reka-reka guna nama Allah secara dusta. Wa kafa bihi isman mubina. Cukuplah dengan perbuatan mereka itu dosa yang nyata, dosa yang nyata. Dusta lagu mana? Ayat seterusnya tu alam tara ilal ladzi. Kamu tak perhati sekali lagi. Berkenaan dengan orang yang mana diberi ilmu kitab daripada kitab wahyu. Yu'minuna bil jibti wattagut. Mereka beriman dengan jibt wattagut. Beriman dengan berhala, sistem berhala. Mana sistem yang mana seru selain daripada Allah Subhanahu taala. Yahudi kan semua nak seru Nabi Uzair. Allah Taala bagi tahu. Wattagut dia juga ikut tagut. Ikut perintah tagut ni bukan berhala, tidak semestinya. Mana perintah daripada selain daripada Allah SWT untuk ditaati, tagut belakang. Kita mentaati perintah dak yang mana bercanggah dengan perintah Allah SWT, tagut belakang. Tak kira apa dia. Tagut. Dan ini sifat Bani Israel, ini sifat Yahudi ni. Allah Taala bagi tahu. Tak perhati ke orang yang lagu ni? Tak, ya. Dia ada ilmu kitab pula. Mana tahu kebenaran. Tapi tengok. Tak. Beriman dengan jibti wa ta'u. Beriman dengan selain daripada wahyu. Beriman dengan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakuluna lil ladzina kafaru. Dia siapa perintah mereka dakwah, kata kepada orang kafir. Haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ni mereka ni orang kafir Mekah ni. Lebih mendapat petunjuk, lebih berada di atas jalan yang lurus daripada orang beriman. Ha ni. Baik. Wa qad lawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya rombongan daripada Quraisy pernah mari jumpa Yahudi. Ataupun kita kata rombongan Yahudi ni pernah pergi ke Mekah. Kalau kita kata tahun-tahun sebelum peperangan Khaibar. Selepas perang Khandak ataupun sebelum perang Khandak. Tak, rombongan-rombongan Yahudi ni secara sulit pergi ke Mekah buat perjumpaan dengan orang Mekah untuk serai Nabi bahagian dalam. Untuk serai Nabi bahagian daripada dalam. Sedangkan mereka tu sepatutnya sekutu dengan Nabi. Tak. Jadi bila orang Mekah tanya mereka ni, lagu mana sebenarnya? Betul kau Muhammad ni? Betul kau? Tak. Orang Mekah telah tanya dah. Tapi sanggup mereka. Tak. Kerana nak lawan Nabi. Tak, mereka kata haula'i ahda minal ladzi ni. Buat-buat kamu ni tak berada di atas petunjuk lebih daripada dia. Lebih berada di atas petunjuk daripada orang beriman. Mana buat kamu lagi betul sanggup, sedangkan dia tahu sesat. Dia tahu sesat. Ini maknanya ada golongan begini tadi. Golongan begini bila ada dalam Quran hari ini, luar Quran dia akan ada. Allah Taala bukan cerita saja, kita ada dalam Quran ni hari neraca dia. Bila ada dalam Quran, luar Quran akan ada. Mana bila Allah Taala cerita ulama Yahudi lagu ni detail pada kita ni, maka akan ada di kalangan umat ni ulama begini. Sebab Nabi sudah bagi tahu la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kamu pasti akan ikut sunnah-sunnah orang sebelum kamu. Yahudi dan Nasara. Sehingga kalau mereka masuk lubang berok, kamu akan masuk lubang berok, Nabi kata. Dab, Nabi kata. Hujurud dab. Kamu akan masuk juga. Kamu akan masuk juga. Allah Taala bagi tahu. Maka bila Nabi raya lagu tu, maka akan ada di kalangan ulama umat ni, di kalangan orang awal umat ni, di kalangan orang jahil umat ni, seperti mana Yahudi. Seperti mana Yahudi. Ni dah kita berhadapan dengan keadaan begini. Keadaan begini. Dan Nabi SAW bagi tahu banyak-banyak lubang. Lubang berok, Nabi kata. Apa-apa? Kalau kita bukan lubang berok, lubang dak. Lubang dak. Bapa tak kata lubang lain. Noyak pada kita. Umat ni betul-betul akan ikut Yahudi ni hadirin. Atas satu perkara. Walaupun dia tahu sesat pun ikut juga. Dan Allah Ta'ala Nabi SAW gambarkan dengan dak ni apa-apa? Dab ni hari satu-satu binatang hadirin. Dia bukan sebuah nifat. Ada binatang lain duduk pada pasir ni. Dia ada lubang. Dia rumah dia buat dalam lubang. Pada pasir dia buat gali lubang dah. Binatang lain hadirin, dia ada pintu kecemasan. Binatang lain cerdik. Yang masuk dia tu, dia buat masuk dalam lubang dah. Dia ada pintu lain, dia boleh tubik kat lain. Dab ni tak ada. Tak ada pintu dah. Lubang tu dia buat. Dia berok situ, cemar dia gitu dia. Sebab tu nak igat dia mudah. Orang tahu lubang dia kat, orang buhai kat, dia tak boleh tubik ke lain dah. Dia kena tubik juga lagu mana, lagu mana. Ni. Dan Nabi gambarkan, umat ni ikut lubang lagu tu. Ikut tu tak ada jalan keluar dah. Tak ada pintu kecemasan, tak sedut ngejah, tak boleh dah. Tak boleh dah. Masuk juga ni umat ni. Masuk juga.
dengan sistem ekonomi, dengan sistem siasah dia. Dah tahu dah. Terakhir-terakhir dah mari daripada Yahudi. Ikut juga kan. Dah tahu dah. Terakhir-terakhir dah kefasadan ni. Dengan sebab ikut dia, kita jadi lagu ni. Ikut juga. Tembok juga kan. Dengan cemang, dengan gabar. Tahu dah. Tak saya ambil pengajaran. Sedangkan cerita tengok ni. Kalau kita perhatikan, tengok Allah Ta'ala cerita detail-detail. Jangan jadi seperti mana mereka. Jangan jadi seperti mana mereka. Umat. Dan maknanya, ulama' ni, ulama' su' ni, mana dia tahu kebenaran, dia tak ikut, bahkan dia boleh iktiraf. Dia tahu golongan ni sesat, tapi oleh kerana dia nak sesuatu, nak dunia ni, dia boleh kata, hak ni lebih betul lagi. Bahaya. Kita berhadap keadaan begitu. Sebab tu Allah Ta'ala cerita kepada kita, Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah ni, lima surah ni hadir ni, ajar pada kita ni, umat Islam ni tak, kamu akan berhadap dengan satu golongan, musuh Islam ni, bukan setakat di kalangan orang biasa. Mana ulama-ulama su' seperti mana Yahudi ni. Ulama-ulama su' ni, dia tahu kebenaran, tapi dia bukan setakat tak ikut kebenaran, bahkan dia menentang kebenaran. Bahkan dia sanggup bagi tahu orang sesat tu lebih mendapat petunjuk lagi. Tak sedut ngelimpah lagi tu. Oh, ada juga lah. Quran sudah bagi tahu dah pada kita. Quran sudah bagi tahu dah. Dia tengok ke bahaya ke? Lagu mana nak lawan ke? Tak. Mana kita berharap dengan cerdik pandai. Kalau Nabi SAW di Mekah, jadi bayar ke orang Mekah daripada Mekah. Tak. Orang Yahudi zaman Nabi ni, kalau kita set profesor ni, profesor, set PhD, bahagian ngaji syariah belakang ni, mana hok lawan Nabi ni, cerdik pandai. Ulama-ulama, ahlul kitab. Dan zaman kita pun, umat ni makin terus berharap dengan orang lagu ni. Pajalah dia lagu umat ni. Jalik dia penawaran Allah Ta'ala telah bagi tahu dah. Kita lihat surah Ali Imran. Kita baca dah. Penawaran dia tak ada benda lain. Dah. Inabah pada Allah. Inabah pada Allah SWT. Asalnya Quran lah. Quran sebagai rujukan. Allah Ta'ala bagi tahu. Kemudian, dia sudut batin dia kepada dia. Inabah Rabbana. Sebab tu, mukaddimah lagi. Selepas Allah Ta'ala bagi tahu tentang sifat Bani Ahlul Kitab ni, yang akan menyesatkan manusia, yang mencari syubhat-syubhat supaya manusia pening. Allah Ta'ala datang ke ayat ke apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Doa ni. Inabah. Ha ni. Allah Ta'ala ajar pada kita, Rabbana la tuzigh, wahai Tuhan kami, jangan cabut ya Allah dalam hati kami petunjuk yang telah kamu bagi pada kami. Kurniakanlah di sisi kamu ya Allah hidayah. Min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Yang kedua ke apa? Rabbana innaka jami'un nasi liyawmi la raiba fih. Ya Allah, kamu akan bangkit kami di hari akhirat nanti. Kamu akan kumpul ke kami. Akhirat kan? Akhirat. Lepas celah-celah tengah tu, doa belakang. Rabbana, tengah-tengah ada dari surah Ali Imran kan? Allah Ta'ala ajar doa. Kemudian selepas akhir surah Ali Imran pun doa. Banyak doa. Banyak doa. Tak ada jalan. Ni jalan kita. Jalan kita. Nak berhadapan dengan orang lagu ni. Berhadapan dengan fikrah-fikrah lagu ni, maka inabah pada Allah SWT, doa pada ni senjata nak selamat. Kalau tidak kan, kita akan terpengaruh. Terpengaruh. Jadi mana ulama ahli kitab ni pergi jumpa dengan orang Mekah, bagi tahu pada orang Mekah, bila orang Mekah tanya tentang hakikat Nabi SAW, dak kamu lebih betul lagi. Allah Ta'ala bagi tahu, ulaikal ladina la'anahumullah. Itulah orang yang mana Allah Ta'ala laknat. Pandai dah Allah Ta'ala laknat. Pandai kan? Bukan Allah Ta'ala laknat. Sebab tu Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tidak buat zalim. Tapi mereka bukan setakat tidak ikut kebenaran apabila kebenaran datang, bahkan mereka menentang kebenaran, bahkan sembunyikan kebenaran. Batu Allah Taala bagi tu, ulaikal ladina la'anahumullah. Itulah orang yang mana Allah Subhanahu Taala laknat. Wa may yal'anillah, Allah Taala bagi siapa yang Allah Taala laknat, maka falan tajid lahu nasira, tidak ada baginya sebarang penolong. Tersambung semula apa yang baik daripada Allah, apa yang kuat daripada Allah. Aku qul hadza wa astaghfirullah adzim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا رضينا بالله ربا بالإسلام بمحمد النبي ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت